Guys, yang ini pasukan butuh duit. Pak Budu Group mau menggiling jagung di rumahnya Pak Bianto. Pak Bianto tukang handal di Varia Agung. Ini nanti rumahnya sangat unik, guys. Rumah Pak Bianto itu pagernya ada punokawannya. Semar, Gareng, Bagong, Petruk. Yuk kita saksikan bersama-sama perjalanan Pak Budu dari markas menuju ke rumahnya Pak Bianto, tukang yang sangat keren ini, lur. Orang Indra. Nah itu tadi salah satu personil Pak Budu mau marani Om Indra yang punya ledok nanti yang untuk muat jagungnya yang sudah dipipil dan diwadahin sak. Lur, yang kita lalui ini adalah ruas jalan Kabupaten Lampung Tengah yang ada di Kampung Varia Agung Mataram. Ini rusak parah. Sebetulnya Pak Kepala Kampung Pak Sudianto setiap tahun anggaran dari mulai tahun 2021 sampai dengan hari ini 2024 setiap awal tahun itu selalu mengajukan proposal untuk rekonstruksi ruas jalan kabupaten yang ada di Kampung Varia Agung Mataram, tapi dengan sampai saat ini belum mendapatkan jatah. Kita berdoa lur, semoga ruas jalan kabupaten yang ada di Kampung Varia Agung Mataram lekas mendapatkan jatah rekonstruksi jalan sampai dengan cor beton biar awet wet wet sampai anak cucu kita. Pas. Pas ketok. Nah ini morning, susunya biar lancar. Batu, batu. Batu, batu. Batu. Amer duit ya. Moh moh moh. Layangan manuk pendet. Oke lur, di perempatan Masjid Al Jariah ini, Masjid Al Jariah kita belok kiri. Sekarang kita melalui jalur ruas jalan Kampung Varia Agung Mataram yang bentuknya onderlah atau batu Telford.
Nah, Lur, di sini kita pause sebentar videonya. Itu yang lurus ke sana itu, di sana ada wisata agrowisata kebun jeruk miliknya Mas Agus Triawan. Jadi kalau pas panen itu bisa petik langsung di pohon, ditimbang, bisa makan sepuasnya, ditimbang, bisa dibawa pulang. Wisata agrowisata kebun jeruk BWPA Dusun 6 Kampung Variagung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Lur, guys, bro, kita tiba di rumahnya Pak Bianto Tukang. Ini rumahnya yang sangat eksentrik, yang sangat unik. Di pagernya itu ada patung-patungnya Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Lah, di sini nanti kita akan giling jagungnya Pak Bianto Tukang yang beralamatkan di RT 22 Dusun 6 Kampung Variagung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Rumah yang sangat unik dengan pagar Punokawan. Nah, itu nggak perlu maten-mateni, saya ini orang datang maten-mateni, langsung handle dari jalan pindah kerja, nanti dari kerja handle pindah jalan. Oke, Lur, inilah tadi video perjalanan kita Pak Budu Group dari markas menuju rumahnya Pak Bianto Tukang. Rumah yang sangat unik dengan pagar patung-patung Punokawan. Untuk video proses penggilingan jagung di rumahnya Mas Bianto, ya Lur, ya guys, ya bapak-bapak, ibu-ibu, mas mbak, adik-adik penggemar channel YouTube Kang Sumi, video proses giling jagungnya bisa dinantikan, bisa disaksikan di video channel YouTube Kang Sumi selanjutnya. Terima kasih.